Sebenarnya ini kan emang Bu Amis ya, Bu? Ya sampai Bu Amis ya, kakak-kakak. Malam hari tadi tidur di luar atau gimana? Tidak tidur, dia duduk-duduk. Iya. Oh. Ada barang yang rusak mungkin karena masukan air, Bu? Belum. Belum. Kalau di tengah sana ada bantuan yang masuk ke sini mungkin dari BPBD Solo. Belum ada bantuan. Belum enak ya, Nik? Dari warga. Dari warga saja. Oh, tetangga ya? Ini ibu-ibu PKK sini masak, baru masak. Baru masak. Jumlahnya ada berapa rumah, Bu, yang itu? Pirang rumah nih? 50 ya, Nek. Nek kene tekan kene rumah sekitar 50-an. 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 Kurang lebih 50-an kakak. Kakak. Kalau jiwanya sekitar berapa ya? Ada ratusan orang? Ya, nek sepasang dikalikan dua sik iki sepasang. Dari kemarin wis kuning. Nanti kita cek ke lapangan ya. Ada info? Masuk cukup tinggi, moga-moga wis surut ya. Info banjir mas mungkin? Ada warga yang mengungsi kah? Ada. Wis. Berapa titik mas? Lagi kita siapin dapur rumahnya juga. Ya? Antisipasinya sudah? Iya. Kita antisipasi nanti sore ya. Ini moga-moga wis turun ya. Wis surut. Soalnya dari kemarin kuning ininya. Fungsi, Pak? Iya. Berapa, Pak? 28 kakak. Rumahnya berapa? Rumahnya ada 18 rumah. Pak, mungkin ceritakan kemarin tuh awalnya gimana, Pak? Ini, orang lagi itu. Ya, itu masih hujan dari hujan. Air mungkin, air dari bengawan itu naik ke atas. Nah, makanya jadi ini banjir ini. Itu hujannya mulai jam berapa, Pak? Itu? Hujan kemarin siang. Siang. Sampai sore. Sampai sore. Berarti hampir 2-3 jaman. 2-3 jaman. Air naiknya ya, sekitar jam 1.30, jam 1, jam 2. Jam 1 siang dia. Ini karena limpasan air atau karena mampet ya? Atau? Bukan, karena ini kan ada kalinya di situ, Mas. Jadi kalinya itu kan kemungkinan sih air dari Bengawan Solo. Oh, kembali. Oh, balik ke. Ya, ada penutup ya? Ada sih sebenarnya, ada mungkin terlambat ada, atau ada kebocoran atau gimana gitu. Jadi enggak, airnya masuk ke kembali ke dalam. Kejadiannya kan dini hari ya, Pak ya. Iya, ini ya. Warga gimana, Pak? Ada yang mengungsi kah? Ada yang mengungsi atau gimana? Kalau warga sih ada yang mengungsi di Posyandu ini, ada yang di sini di tempat yang aman. Yang aman. Ya. Di atas tanggul juga ada. Juga bikin dapur umum juga ya? Dapur umum ada. Sejauh ini bantuan yang sudah masuk sini? Ya. Ada sudah bantalnya masuk dari sini? Oh, dari mana aja? BPBD Solo atau? Kalau BPBD sudah ada tadi di lingkungan yang sebelah sana di RT3. Dapur umumnya juga di sebelah sana. PMI selain itu? PMI mungkin atau? PMI mungkinan belum tahu sih, ada kabar terbaru. Tapi yang dari BPBD sudah ready di sana. Itu sampai ada perahu karet itu gimana? Itu untuk bantuan tetangga untuk mengungsi itu aja sih. Pindah-pindah itu? Tidak, memindahkan barang.
Tapi untuk orang-orang tuh yang rentan lansia itu gimana? Iya, dia pakai pol karet itu di pol ke tempat yang kering. Oh, itu di bawah kawasan di atau gimana? Iya, di bawah kawasan yang lebih tinggi. Akhirnya nggak masuk. Yang lansia ada berapa orang? Yang lansia sekitar 18 orang. 18 orang itu? Tapi di atas umur 60 tahun ke atas. Iya, tahun ke atas. Ketinggian air berapa Pak ini Pak? Jadi tinggian air ya mungkin sepinggang sih. Sekitar setengah meter? Setengah meter. Ya. Dalam ya? Iya. Kalau kemarin? Paling tinggi puncaknya? Iya, paling tinggi sepinggang. Sekarang sudah surut udah, sekitar setengah? Setengah meter lagi. Sekitar 30 cm lah. Pak, nama lengkapnya jenengan? Andreas Rudi Wartano. Sebagai? Sekretaris RT. RT Bina Pak Nia? RT 2 RW. Cang Sawit ya? Cang Sawit. Kampungnya ini mana? Kucang Sawit. Kucang Sawit. Gimana ini kan emang buamis ya? Ya sampai buamis ya kakak.